Berikut ini untuk pengujian gate inverter IGS 002 20 MOSFET EY 4008 36 volt sebelum kami kirim ke customer. Kemudian ini untuk nomor invoice-nya. Ya, langsung saja kita uji. Kali ini saya akan menguji batas atas, batas bawah, dan kembali unit. Pertama kali saya akan menyalakan inverternya terlebih dahulu. Ya, kemudian saya akan menaikkan tegangan untuk melihatkan settingan batas atasnya. Ya, di sini di posisi 42,2 volt inverter akan off. Kemudian yang selanjutnya saya akan menurunkan tegangan untuk melihatkan settingan batas bawahnya. Ya, di sini di posisi 34,6 volt inverter akan off. Kemudian selanjutnya saya akan menaikkan tegangan untuk melihatkan settingan kembali on. Ya, di sini di posisi 36,1 volt inverter akan kembali on. Mungkin cukup sekian untuk pengujian kali ini. Selanjutnya saya akan menguji menggunakan beban. Sekian, terima kasih.